Mekong ini yang buat perbandingan antara ukuran zaman dulu dengan ukuran zaman sekarang. Kalau istilah rifli ini zaman sekarang jadi berapa? Nah, ada di sekarang. Antara yang sekarangnya Fadilatul Mufti Syekh Abdul Jumaah, ada kitab kecil di sekarang Al-Makayib wal Mawazin. Dan juga Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhairi pun ada sekarang dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Awal-awal kitab ini disebut perbandingan ukuran-ukuran ini. Jadi saya terus buat mailah ukuran 500 ini, 500 miatur rifli Baghdadi ini dengan ukuran liter lebih kurang 200 liter. Dengan ukuran liter lebih kurang 200 liter. Lebih kurang 200 liter. Kalau ikut ukuran bekas, ikut ukuran bekas, mengikut ukuran yang disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, dia sebut kalau bekas itu bekas 4 segi, bekas yang 4 segi kolam kan, kolam biasa itu, dia kata mesti ukuran dia punya panjang, lebar dan dalam kolam tadi mestilah 76.5 cm. Mesti panjangnya 76.5, lebar dia 76.5, dalamnya pun 76.5 dan ke atas. Ha, kalau cukup 76.5 tu, cukup-cukup 2 pola. Penuh air dalam bekas tadi tu akan cukup-cukup 2 pola. Masuk kategori air yang banyak. Okey, boleh ya? Saya sebut terus ukuran tu lah. Itu untuk ukuran bekas yang 4 segi. Mengikut ukuran dalam yang disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhairi lah. Lagi satu, kalau bekas tu bekas yang bulat, yang jenis baldi ke ataupun tong, tong rumah orang kampung ni lah, yang pakai kalau orang kena sebut kok. Adalah kawasan-kawasan ni tak tahu lah. Cukup lah berpegang dengan bahasa yang yang asal ni. Kalau bekas yang bulat tu, dia kata mesti dia punya lebar dia, diameter dia, diameter dia ...92 cm. Lebih kurang 92 cm. Nanti saya akan bagi sebab apa ukuran, ukuran asalnya dia ambil daripada zero. Zero ni ukuran sentimeternya adalah 61.2 cm. Kalau bekas yang, bekas yang bulat tadi, dia kata mesti zero wanisku, satu setengah zero. Kira lah 61.2 itu satu zero, mesti satu setengah. 61 tambah 30. Berapa lah eh? Jadi dia akan jadi lebih kurang 90 lebih, 92 cm lebar. Ambil ukuran asas tadi 61.2 tu, dia kira 1 zero. Zero itu dia kata untuk bekas yang bulat mestilah zero manis lebar dia. Dan kemudian dia kata dalamnya betul kan. Dia punya lebar dia cuma 1 zero saja. Salah sebut. Lebar dia 1 zero saja, lebarnya 1 zero. Dalam dia, ukuran dalam dia, itu bukan yang contoh filem ni tu, 3 kaki, 7 kaki semua. Zero wanis, dia kata dalamnya umku, dalam bekas tadi mestilah, mestilah 90 cm, 92 tadi. Kira lah bagi tempat, 61.2 tadi boleh bahagi kan. 61.2 tu 1 zero, yang dikira dalam tadi mesti zero wanis 1 setengah. Jadi 90 lebih lah. Anda tak kira tempat tu, tempat calculator tak ada. Bila dah lama tinggal SMAC ni kan, dulu-dulu cekak SMAC senangnya. Cekak lah sangat kan. Cikgu pening kepala ke. Tapi cikgu-cikgu tu lah yang didik tak pernah putus asa. Walaupun lemah, walaupun payah nak boleh, tapi tak pernah putus asa. Radiyallahu anil jami' sallallahu ta'ala. Jangan lupa doakan guru-guru kita. Atau yang tadika dan sekolah pun tak. Itulah yang jadi punca dan permulaan jalan kita dapat, dapat apa yang kita ada sekarang. Jangan lupakan doakan guru kita tu bila-bila masa sekalipun. Bila kita doakan mak apa-apa dan juga guru, kita sendiri yang akan dapat fadilat dan kelebihan daripada perbuatan kita tadi. Jadi cukuplah kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung pada faslun al-a'yalul mutanajjisatu wa ma yaqulu minha. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ada soalan? Kita buka sikit ya. Kita ambil masa sikit, lebih kurang 5 minit kalau ada satu dua soalan.